Sementara itu, saudara, akibat kebut-kebutan di jalan raya, seorang penumpang sepeda motor tewas di lokasi kejadian usai terjatuh dan terlindas bus Transjakarta PPD di Jalan Rawamalaka, Tambora, Jakarta Barat, Minggu dini hari. Sebelum terjatuh, sepeda motor korban yang dikendarai rekannya sempat menyerempet kendaraan lain. Tubuh pemuda yang merupakan penumpang sepeda motor ini terkapar tak bernyawa usai terlindas bus Transjakarta PPD di Jalan Rawamalaka, Tambora, Jakarta Barat dini hari tadi. Kecelakaan bermula saat korban yang diboncengi sepeda motor oleh rekannya terlibat aksi kebut-kebutan dengan sejumlah pengendara sepeda motor lainnya. Aksi balap liar yang memutari rute dari arah Bandengan menuju stasiun kota itu harus berakhir dengan tragedi. Setelah sepeda motor yang ditumpangi korban menyenggol sebuah mobil dan terhimpit bus Transjakarta jurusan Muara Karang Kota yang berbelok secara bersamaan. Korban yang terjatuh dari atas sepeda motor akhirnya terlindas bus dan tewas seketika, sementara rekan korban langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Kalau untuk kronologis awalnya dia udah uber-uberan dari flyover Bandengan sini. Uber Ninja sampai 15. Oh, lagi uber-uberan sama motor juga? Uber-uberan. Karena saya sempat dikeber. Ini sempat dikeber saya sama adik saya. Nah, pas itu terbalik ke sini dia udah nyempet mau nyerempet Fortuner putih. Nah, pas kejadian di sini nih. Jadi pas busway udah dapat, R-Racking ini gas terus. Akhirnya keseret sampai situ. Dan korban terlindas di bagian belakang busway. Usai diidentifikasi, jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat untuk diotopsi. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.